Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik pada siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah
1 Korintus 13 ayat 1-2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Judul renungan kita hari ini adalah Dasar Hidup Orang Percaya, ditulis oleh Maria Kesmetan, sahabat Suara Kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kasih di hidup kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-2 disampaikan di sana, bahwa tanpa kasih kita hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ini menggambarkannya dengan begitu gamblang, bahwa kasih adalah satu nilai yang sangat penting dalam hidup kita. Tahukah bahwa setitik kasih bisa menyembuhkan luka? Hal ini yang disampaikan dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui banyak firman, namun kita tidak punya kasih sama sekali, maka kita hanyalah menyampaikan firman, namun tidak mampu menyentuh hidup orang lain. Sebagai manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Jadi setiap tindakan, pikiran dan perasaan kita, semuanya harus didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, setiap kita pasti ingin hidupnya damai, bahagia dan lebih diberkati Tuhan. Hari ini mari belajar untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kasihi Dia dalam pikiran, perasaan dan kehendak. Kita juga perlu melakukan perintah kedua, seperti disampaikan dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita pasti sanggup menghidupinya, karena Kristus sudah lebih dulu menjadi teladan bagi kita. Marilah kita renungkan, lewat firman hari ini, apa yang diingatkan Tuhan untuk kita bisa terapkan dalam hidup kita sejak hari ini, seperti Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.